membuat sup apel dengan obat-obatan Cina. Bahan-bahannya 4 buah apel, lampakang sedikit, ini biji teratai sedikit, ini jisat. Saya ambilnya satu jemput, 3 buah kurma kering, dan ini bunga pahat yang kering. Untuk dagingnya, kalau orang Cina biasanya menggunakan daging babi atau tulang babi, tapi saya ganti menggunakan daging ayam. Apel setelah kita cuci bersih, cukup kita belah menjadi 4. Setelah itu kita buang bagian tengahnya. Apel cukup kita cuci bersih, kita belah menjadi 4, lalu kita buang bagian tengahnya. Untuk daging ayam, sebelum kita sup, kita rebus dulu air hingga mendidih, lalu masukkan ayam. Kita rebus sebentar menggunakan air mendidih hingga kotorannya keluar. Setelah kita rebus selama 2 menit, kita matikan api, kita buang air panasnya, lalu kita bilas menggunakan air dingin. Begitu juga dengan obat-obatan Cina, kita rebus sebentar di dalam air mendidih. Kita rebus sekitar 1 menit saja atau hingga merah-merahnya keluar. Setelah 1 menit atau setelah airnya berubah menjadi merah, kita matikan api, kita buang air panasnya, lalu kita bilas menggunakan air dingin. Caranya adalah kita rebus air hingga mendidih, lalu kita masukkan semua bahan. Setelah itu, kita menggunakan chopstick, tutup sebentar. Biarkan menggunakan api 2100 biar cepat mendidih. Setelah kita rebus menggunakan api 2100 derajat, suhu supnya sudah sangat mendidih. Agar tidak tumpah-tumpah, kita kecilkan api menjadi 1200 derajat. Kita rebus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita rebus menggunakan api 1200 derajat. Sup sudah stabil, kita ambil chopsticknya. Lalu kita tutup rapat. Kita kecilkan api hingga 600 derajat. Kita rebus lagi selama 2 jam setengah. Kita rebus selama 2 jam setengah dengan suhu 600 derajat. Kita tambahkan sedikit garam atau sesuai selera masing-masing. Lalu kita aduk. Tutup lagi. Matikan api. Siap dihidangkan.